Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Inni A'udzubika An adilla Aw udalla Aw azilla Aw uzalla Aw azlimah أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharin amin. Wa yaftahu dan hendaklah seseorang memulai doa'ahu doanya wa yakhtimuhu dan menutup doanya wa yakhtimuhu dan menutup doanya biqaulihi dengan perkataannya jadi kalau berdoa pembukaan doa yang baik seperti ini khususnya ketika doa setelah khatam al qur Al-Quran. Bacaannya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. fil alamina inna majid. Alhamdulillah adapun segala puji lillahi ialah milik Allah. Jadi pujian itu sebenarnya ditunjukkan kepada al Allah. Semua keberhasilan yang diperoleh oleh manusia itu semata-mata karena diberikan kekuatan oleh Allah. Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbil alamin lillahi ialah milik Allah Rabbil alaminah pengatur seluruh alam jadi semuanya sudah diatur oleh Allah kita tinggal menjala menjalani Tapi tetap berusaha Kamu kok tidak berusaha Ya Ustadz sudah Rabbil Alamin Diatur oleh Allah Kamu kok tidak belajar ketika Ujian sudah Ustadz Rabbil Alamin Sudah diatur oleh Allah Jangan begitu Ahli sunnah wal jamaah mengajarkan Kita itu harus ada Usaha untuk berpindah dari ketidaktahuan, kebodohan, belajar dengan rajin menjadi orang yang alim, beril ilmu. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah ada usaha, ada tawak, ada tawakal. Rabbil alaminah mengatur seluruh alam, pengatur seluruh alam. Semisal sudah berusaha Kau tidak berhasil Itulah yang dimaksud Rabbil Alamin Semuanya sudah dia, diatur Hamdan dengan pujian Yuafi Yang Memenuhi Ni'amahu nikmat-nikmatnya. Pujian yang bisa mendatangkan nik, nikmat. Jadi yang dimaksud dengan hamdan yuafi ni'amahu yaitu pujian yasiluh ilaiha Pujian yang bisa mendatangkan nikmat. Tapi memuji Allah itu harus jujur. Jangan hanya dengan lisan, tapi hati kita memang benar-benar memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara caranya bagaimana tumbuhkan dalam hati bahwa kita itu sadar setiap detik diberikan nikmat oleh Allah. Bisa mendengar, Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau telinga kita tidak bisa mendengar apa-apa. Bisa melihat, Alhamdulillah. Coba bayangkan kalau mata kita buta, tidak bisa melihat. Mulai sekarang, merem buta seperti itu ketika merem, dan itu berlangsung sampai mati. Naudzubillah, Alhamdulillah penglihatan kita masih nor normal. Lah terus berpikir seperti itu sehingga sadar bahwa kita penuh kenikmatan, kemudian tumbuhlah rasa syukur. Wa yukafiu uh, dan membandingi apa pujian mazidahu pada tambahannya. Mazidahu pada tambahannya. Selama kita bersyukur, insya Allah ditambahkan kenikmatannya. Nikmat apa? Nikmat itu tujuan akhir dari kenikmatan adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu bukan hanya dengan sebab materi. Ketentraman hati itu bukan karena sebab, bukan hanya dengan sebab materi, tapi bisa dengan kebahagiaan yang lain, kesehatan, melihat. Lebih-lebih nanti melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar namanya itu sudah lezat, nyaman. Ketika disebutkan nama Sayyidina Muhammad, itu rasa manisnya tergantung keimanannya masing-masing. Jadi kalau imannya 50%, maka nikmat mendengar Nama, nama Nabi Besar kita nikmatnya 50%. Tapi kalau nikmatnya tinggi mendengar nama Nabi Muhammad itu indah. Allahumma ya Allah, Salli berikanlah rahmat, wasalam, dan berilah keselamatan. Ala Muhammadin atas Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Muhammadin dan atas keluarga Nabi Muhammad. Setiap orang punya keluarga. Kalau keluarganya disayangi, kita akan menyayangi orang menyayangi yang menyayangi keluarga kita. Begitupun Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sayang kepada orang yang menyayangi keluarga keluarganya. Jadi kalau ada para ada para habaib kita muliakan, kita sayangi, mengharap kasih sayang Nabi kita. Kama sallaitah sebagaimana engkau memberikan rahmat Ala Ibrahimah atas Nabi besar Ibrahim, wala Ali Ibrahim dan atas keluarganya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu jarang mau makan kecuali bersama Ta tamu. Jadi pahala besar itu, yang besar itu adalah makan bareng sama Ta tamu. Jadi tamunya merasa dihormati. Tamunya merasa dimuliakan. Tamunya merasa dihormati ketika datang kepada seseorang, ke rumah seseorang dan orang itu makan bareng. Tapi bukan makan di masjid pas ngaji. Jadi kalau ngaji tidak bagus sambil makan. Tapi kalau makan bareng sama tamu itu pahalanya besar-besar. Pernah Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu yang sebenarnya tamu itu malaikat. Nabi Ibrahim bertanya, "Ayo makan, disuguhkan daging. Ayo makan bareng." "Saya tidak makan." "Loh, kenapa?" saya malaikat. Jadi kalau kalian kedatangan tamu muliakan ya. Khawatir yang datang itu malai malaikat. Yang penting bukan malaikat pencabut nyawa. Wa barik dan berilah keberkahan. Ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammadin dan atas keluarga Nabi Muhammad. Kama baroktah sebagaimana engkau memberikan keberkahan. Ala Ibrahim atas Nabi Ibrahim. Keberkahan itu apa? Bertambah kebaikan. Jadi ciri-ciri hidup berkah itu selalu bertambah kebaik, kebaikan. Ciri-ciri orang bertambah kebaikan. Ingat kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga dia bertaubat meminta maaf kepada Allah. Orang yang bertaubat dan meminta maaf berarti dia sadar telah melakukan kesalahan. Kalau dalam hidupnya tidak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar, berarti masih belum tahu apa kesalahan. Nah, ini bahaya ini. Karena seseorang itu kalau tidak dibersihkan dosanya sebelum wafat, maka dibersihkan dosanya setelah wafat. Dan tidak ada pembersihan dosa setelah wafat kecuali disiksa. Jadi bersihkan dulu sebelum wafat. Yaitu dengan memperbanyak solawat. Memperbanyak istil, istighfar. Wa ala ali Ibrahim dan atas keluarga Nabi Ibrahim fil alaminah di seluruh alam. Innaka sesungguhnya engkau Hamidun ialah zat terpuji. Majidun dan yang agung. Jadi majid itu artinya agung. Jadi bahasa Arabnya agung itu ma Majid Asmaul Husna. Jadi sebenarnya tidak boleh dikasih nama Majid. Karena yang Majid itu yang agung hanyalah Allah sema. Tapi kalau Abdul Majid hambanya Allah boleh. Al Mas'alatul Khamisah Mungkin dikasih nama Majid atau Agung, semoga kelak ketika dewasa menjadi orang muli mulia. al khamisah adapun masalah yang kelima. Jadi nanti kalau punya adik atau kalau punya anak, amin. Tapi ada syaratnya orang punya anak itu nikah dulu. Kasihlah nama yang terbaik karena nama adalah do, doa. Jadi hakul walad alal walid diantaranya adalah ayuh sinah ismahu. Kewajiban orang tua atas anaknya adalah memberikan nama yang terbaik, yang terbaik. Nama semisal ambil dari Al-Qur'an. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla narun da talahab wa muraatu hammalatal hatab fi jidahul. Kok ada dalam Al-Qur'an Lahab dinamakan Abu Lahab semisal. Tidak semua nama yang ada di dalam Al-Qur'an bagus, ya. Harus tanya-tanya dulu kepada orang-orang soleh, kepada para kiai. Jangan kasih nama sendiri. Al-mas'alatul Adapun masalah yang kelima. Yustahabbu ialah disunnahkan Idza faragha apabila rampung atau selesai minal khatmah dari khatam Al-Qur'an ayyashra'ah apa hendaklah melakukan apa hendaklah dia melakukan fi ukhra di dalam khotam yang lain. Akibal khotmati mengiringi khotam sebelumnya. Jadi kalau menghatamkan Al-Quran, sudah sampai surah An-Nas, kemudian berdoa meminta kepada Allah, setelah itu langsung baca Al-Fatihah lagi dan surah Al Al-Baqarah beberapa ayat. Langsung menghatamkanlah lagi. Agar besoknya terdorong untuk baca Al-Qur'an lah lagi. Faqadis tahabbah. Maka sungguh mesunnahkan. Hu padahal itu. As-salafu wal-khalafu. Siapa ulama' salaf dan ulama' khalaf. Ulama' salaf itu ulama' tiga generasi. Generasi. Rasulullah, generasi sahabat, dan generasi para tabi'in. Dan setelah itu dinamakan ulama kholaf. Wah tahju, dan mereka berdalil fihi tentang itu bihadithi anasin dengan dalil hadis Anas radhiyallahu anhu Anas itu artinya manis, menyenangkan. Kalian coba lihat, teman kita yang namanya Anas, kalau dilihat itu menyenangkan, selalu tersenyum, tidak cemberut, jadi ibadah itu. Di antara ibadah Itu tersenyum ketika berjumpa dengan orang lain Tolkoti wajihi Jangan merengu terus Cepet tua Berpapasan dengan temannya Kok gak bisa tersenyum Cepet Cepet tua ya Allah Jadi orang kok tak bisa tersenyum Itu namanya kurang solawat kurang istiw, istighfar. Jadi pengen pengen selalu tersenyum itu perbanyak istighfar dan solawat. Coba buktikan solawat terus. Nanti kalian senyum senyum sendiri. <laughs> An Rasulullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda siapa Nabi khairul a'mal adapun amal-amal terbaik amal-amal terbaik al-hallu warihlah al-hallu ialah menyelesaikan warihlatu dan berangkat lagi jadi orang mukmin itu tidak pernah diam hallu warihlah kilah ditanyakan wama dan ialah apa Huma adapun keduanya apa yang dimaksud halu warihlah Qalah bersabda Nabi iftitahul Quran wa khatmuhu iftitahul Quran ialah memulai membaca Al-Qur'an wa khatmuhu dan menghatamkannya jadi hatam mulai lagi hatam mulai lagi terus begitu berputar tidak pernah di diam sebagaimana lambung kalian tidak pernah diam kecuali setelah isya waktunya istirahat lambung jadi kalau setelah isya kalau bisa tidak usah makan apa-apa karena ketika istirahat lambung itu istirahat juga jadi, kalau ada sisa makanan itu membusuk di dalam lambung, tapi biasanya kalau habis sisa itu pengen makan-makan, ya iya, itu ujian. Saya terkadang ya setelah isa kadang makan-makan, tapi diusahakan makannya sebelum bisa, ya. Al-asa qoblal isa, makan malam sebelum isa tapi sulit ini meskipun makolahnya sedikit asya qoblal isya